Tari kedidi merupakan tari tradisi yang diangkat dari gerak-gerik burung kedidi yang konon banyak terdapat di sepanjang pantai Pulau Bangka. Burung kedidi merupakan jenis burung yang suka berkelompok serta mempunyai keunikan dalam pola kehidupannya, terutama saat bermain dan mencari makan yang dilakukan secara berkelompok. Burung kedidi banyak dijumpai saat penduduk mulai membuka ladang hingga menunggu musim panen tiba. Pada waktu malam hari sambil melepas lelah, setelah seharian bekerja, penduduk desa biasanya menghibur diri dengan bermain musik dan menari tarian ini. Tari kedidi mulai dipelajari di Bangka Belitung oleh seniman yang bernama Kamaru Nyaman dan mulai dipelajari oleh seniman muda di Sungai Liat sejak tahun 2006. Dan saat ini tari kedidi mulai dimodifikasikan dengan gerakan silat khas negeri Sepintu Sedulang. Masyarakat pada saat itu yang dituangkan melalui gerak pencak silat. Nah, itu kan kaitannya dengan zaman penjajahan juga. Jadi itu merupakan ekspresi dari keberanian masyarakat pada saat itu, sehingga dikolaborasikan dengan gerak-gerik burung kedidi sehingga menjadi satu paket rangkaian tari kedidi. Keunikan yang ditawarkan dari tari kedidi ini menjadi kekhasan tersendiri bagi kesenian tari tradisional khas Bangka Belitung. Tentu saja hal ini harus terus dilestarikan. Tari kedidi pada saat itu para remaja, ya, ada SMP. Ya. Nah, kemudian dipergelarkan pada setiap hari-hari besar atau hari seperti perayaan HUT RI, ya, perayaan HUT Kota juga pernah dipergelarkan ke situ.